Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Kusbinar ya. Kali ini saya berada di atas rakit, tepatnya di Kampung Lolohan yang termasuk desa wisata Situ Cangkuang. Di situ atau danau ini banyak kegiatan-kegiatan seperti mancing. Sekarang kita lanjutkan keliling-keliling di area desa wisata ini atau di Kampung Lolohan ini karena kebetulan pengunjung sudah tidak ada dan saya akan eksplor di sekitaran desa wisata ini. Oke, langsung saja cekidot. Ada dua orang lagi ngelamun, kita yang mau berani aja. Karena mereka masih malu-malu guys. Oh, kebetulan di depan ada pengunjung, nggak tahu pengelola, tanya dulu. Oh, ini mah pengelola tuh. Assalamualaikum Pak. Bu, ini adalah Bapak Jenal ya, pengelola desa wisata Situ Cangkuang. Bisa tanya-tanya sedikit Pak tentang desa wisata ini? Apanya? Sedikit-sedikit lah, bebas lah. Bapak di sini sebagai apa jabatannya? Lupa lagi sehat ya. Sebagai penjahat apa? Sebagai penjahat. Oh gitu. Sebetulnya sebagai apa Pak? Seriusnya dong. Sebagai apa Pak? Sebagai pengelola. Pengelola, oh iya sih Pak. Udah lama Pak ini berdiri Pak? Lumayan, lumayan. Sekitar 7 bulan lebih. Oh 7 bulan. Diresmikan tanggal berapa Pak? Berapa? Ah iya Pak, tahu saya yang nanya. 9 Mei Pak. Jadi ini desa wisata ini didirikan tanggal 9 Mei 2021. Diresmikan ya. 9 Mei nya didirikan 16 Februari ya. Ya. Jadi 9 Mei 2021 diresmikan oleh Bupati Garut dan didirikan pada 16 Februari 2021. Oke. Ini Bapak Jenani sebagai sekretaris pengelola desa wisata Situ Cangkuang. Dan Bapak ini bukan Bapak, masih remaja ya. Ini dengan Asa Radiansa. Radiansa. Oke, sip lah, mantap. Sebagai pengelola juga ya? Iya, pengelola. Iya, Pak. Kelihatannya masih muda, Pak. Iya, umur saya 19 tahun. Oh, 19 tahun.
Oh, sip lah, mantap lah, rajin-rajin. Nanti tahun depan kuliahnya masih kecil kan ya? Tidak cocok bekerja. Kuliahnya di pariwisata, di bawah umur, bahaya. Oh, ini bapak ini ganteng sekali. Pak, dari mana pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam pak. Biasanya ini suka nongol di sana nih pak? Iya, di YouTube? Iya, betul pak. Desa wisata situ Cangkuang, ya. Sering pisah. Iya, betul pak. Beliau penjaga tiket ya? Iya, betul. Oh iya, betul, mantap. Oh gitu. Udah lama pak di sini pak? Alhamdulillah. Berapa tahun pak? Hampir berapa tahun ya. Oh. Gak kehitung lah. Oke, kehitung. Iya. Padahal berdaya juga baru 7 bulan ya. Oh, betul. Tapi ini udah tahuan. Oh, iya pak. Oh, iya. Sip pak, selamat. Ya. Mantap pak. Sukses pak lah. Assalamualaikum. Iya. Ini dengan bapak siapa pak? Eh ya. Ini bapak Ogi ya. Bapak Ogi asli dari sini jadi lelohan. Iya, asli. Oh mantap pak. Di sini bapak sebagai pengelola juga ya? Iya. Dan saya juga tahu kan. Sebagai apa pak? Penjaga tiket depan. Penjaga tiket depan. Jadi ini adalah garda terdepan di desa wisata ini. Karena beliau yang menghasilkan uang ya. Oke, terima kasih pak. Hatur nuhun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.